Menulis opini adalah mengemukakan sikap kita, pandangan kita, pendapat kita tentang satu permasalahan, tentang satu fenomena, tentang satu isu dalam masyarakat. Menulis opini selalu diawali dengan proses berpikir, kemudian bagaimana kita bisa merangkai argumentasi, bagaimana kita bisa memilah fakta, data, bagaimana kita bisa menyusun sebuah alasan. Bagaimana kita bisa menyusun sebuah dasar yang mengantarkan, yang memperkuat sikap, pandangan, dan pendapat kita. Jadi menulis opini bukan sekadar perkara teknik, tapi kemampuan berpikir, kemampuan untuk melihat sebuah permasalahan secara big picture, kemampuan untuk mengetahui apa yang ada di balik fenomena, apa yang ada di balik satu isu, dan kemudian kemampuan untuk menyusun argumentasi logis sehingga menjadi sebuah tulisan yang utuh.